negeri yang terbaik adalah negeri yang selalu melindungi rakyatnya dari ancaman asing. Negeri yang terbaik adalah negeri yang senantiasa melindungi rakyatnya dari ancaman asing. Sebaliknya, negeri yang terbalik adalah negeri yang mengancam rakyatnya demi melindungi asing. Ini negeri yang terbalik. Ini sebuah kezaliman. Siap melawan kezaliman? Takdir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai bangsa Indonesia negara hukum. Biar semua guys, biar ada undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM 20 September pasal 9 untuk saudara-saudara kita Rempang Melayu di mana pengusiran semangat kita membela saudara kita atau pemindahan penduduk secara paksa. Cek juga di YouTube yang ada TV gitu. Itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. YouTube yang merupakan pelanggaran HAM berat. Saudara kita Rempang sekali lagi pengusiran atau pemindahan penduduk Indonesia yang menjunjung tinggi institusi negara yaitu kemanusiaan dan adil dan beradab. Dan sekarang ketika rakyat diusir, ini bentuk kemanusiaan atau bentuk kezaliman? Ini bentuk kemanusiaan atau bentuk kezaliman? Ini pelanggaran konstitusi atau pelanggaran konstitusi? Ini berarti pelanggaran konstitusi. Siap menolong saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Takbir. 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 Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari Makassar Melayu bersatu. Sebagai penutup, ayo kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang semuanya yang menguasai rotasi alam jagat raya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini. Kita mohon kepada Allah, kaum muslimin di terik matahari yang panas ini. Mudah-mudahan insya Allah salah satu dari doa-doa munajat kita dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Rempang. Ya Allah, beri kesabaran kepada mereka. Amin. Ya Allah, berilah ketabahan kepada mereka. Sabarkan ya Allah, beri kesabaran ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Amin. Berilah pertolongan kepada mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami minta kepada Kyai Haji Ja'far Shadiq untuk berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Madura hadir untuk Indonesia. Kami dari Madura hadir untuk saudara-saudara di Rempang. 20 ulama habaib kemarin sudah mendatangi Komisi 3 DPR RI. Kita berdoa untuk orang-orang yang zalim supaya dihancurkan, dipecah belah, di antara mereka saling menghancurkan, saling menyerang, dimusnahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aswini zalimin. Allahumma salli ala Muhammad ahlikin zalimin. Ya Allah, hancurkan ya Allah. Tolonglah umat kami ya Allah. Sembuhkan umat kami ya Allah. Berkahi umat kami ya Allah. Saudara kami yang hadir di sini ya Allah. Jika satu masuk surga, angkat kami ya Allah. Hadirkan semua kami ya Allah di surga Jannatul Na'im. Rabbana zalamna anfusana wa illan tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.